Masa praaksara. Masa praaksara sering didefinisikan sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara sering juga disebut dengan istilah nirleka, prasejarah, atau prehistori. Kehidupan praaksara dapat diketahui melalui fosil dan artefak. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu karena adanya proses kimiawi. Fosil merupakan peninggalan masa lampau yang tertanam ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sedangkan artefak, yaitu peninggalan masa lampau berupa alat kehidupan atau hasil budaya yang terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Awal mula kehidupan di muka bumi. Pertama, Archaicum. Berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. Kedua, Paleozoikum. Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini memiliki ciri munculnya kehidupan, sehingga zaman ini disebut juga dengan zaman primer. Ketiga, Mesozoikum. Berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Jenis reptil pada masa ini mencapai bentuk yang luar biasa besar, sehingga zaman ini disebut juga dengan zaman reptil. Keempat, Neozoikum. Terdiri atas zaman tersier yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu dan zaman kuarter yang berlangsung sekitar 600 ribu tahun yang lalu. Pada masa ini adalah periode kemunculan manusia. Asal-usul nenek moyang. Asal-usul mengenai nenek moyang negara Indonesia dari beberapa ahli mengemukakan bahwa Max Moller berpendapat asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari semenanjung Asia Tenggara. Sedangkan J.L. Munz berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Akibatnya, mereka menyebar ke arah selatan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Muhammad Ali menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia yang datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum dengan perahu bercadik satu. Gelombang kedua terjadi dari tahun 1500 sampai 500 sebelum masehi dengan ciri-ciri menggunakan perahu bercadik dua. Namun, dari hasil teori, para ahli bersepakat bahwa asal-usul nenek moyang negara Indonesia berasal dari daratan Yunan yang telah terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama Proto-Melayu yang datang ketika zaman Neolitikum dan gelombang kedua Deutero-Melayu yang datang ketika zaman Perunggu. Gelombang migrasi masa praaksara ke Nusantara. Pertama, gelombang migrasi Veda. Gelombang migrasi pertama ke Indonesia dilakukan oleh bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanosoid yang merupakan rumpun bangsa Melanosoid atau ras Negroid. Kemudian mereka membawa budaya batu tua. Kedua, migrasi bangsa Proto-Melayu. Migrasi bangsa Proto-Melayu terjadi dalam dua arah, yakni barat dan timur. Dari arah barat, mereka membawa budaya kapak persegi dan mereka menyebar melalui Yunan, kemudian ke Vietnam, Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian masuk ke Jawa dan Kalimantan. Sedangkan dari arah timur, mereka membawa budaya kapak lonjong. Persebaran mereka dari Yunan kemudian berpindah melalui Formosa atau Taiwan, kemudian masuk ke Filipina, dilanjutkan dengan penyeberangan ke Pulau Sulawesi dan masuk ke Pulau Papua. Migrasi bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu berkembang menjadi suku-suku yang ada sampai saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Berdasarkan alat-alat peninggalan zaman batu, melalui metode tipologi atau cara menentukan umur berdasarkan bentuk atau tipe benda peninggalan, maka zaman batu dibedakan lagi menjadi tiga periode, yaitu pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum diupam, sehingga bentuknya masih sederhana. Hasil budaya ini dikembangkan oleh gelombang migrasi ras Veda. Kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu madya ini sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau batu tua. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta-merta punah, tetapi mengalami penyempurnaan. Zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan manusia dibuat dari batu yang sudah dihaluskan, serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya. Hasil budaya ini dibawa oleh gelombang migrasi masa Proto-Melayu.
Hasil budaya utama masa Neolitikum adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Zaman Megalitikum. Megalitikum bukanlah suatu zaman yang berkembang tersendiri, melainkan suatu hasil budaya yang timbul pada zaman Neolitikum dan berkembang pesat pada zaman Logam. Peninggalan-peninggalan kebudayaan Megalitikum adalah menhir, sarkofagus, dolmen, punden berunda, arca, dan lain-lain. Zaman Logam terdiri atas tiga zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Pertama, zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan zaman yang menjadi awal manusia mengenal logam, di mana pada zaman ini manusia menggunakan tembaga sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Para ahli mengatakan bahwa Indonesia tidak terpengaruh dengan zaman tembaga serta tidak pula mengalaminya karena sampai saat ini belum ditemukan peninggalan dari zaman tembaga di Indonesia. Kedua, zaman perunggu. Zaman perunggu merupakan zaman di mana manusia membuat peralatan dari perunggu. Di Indonesia ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman perunggu, yaitu canda rasa, kapak corong, nekara, moko, dan lain-lain. Ketiga, zaman besi. Zaman besi merupakan zaman di mana manusia telah mampu membuat peralatan dari besi yang lebih sempurna daripada tembaga ataupun perunggu. Dengan cara meleburkan besi dari bijinya, lalu menuangkan cairan besi tersebut ke dalam cetakan. Hasil peninggalan dari zaman besi yang sudah ditemukan di Indonesia antara lain mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata pedang. Proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Fandler dan Walters berpendapat bahwa hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah terjalin sebelum hubungan dagang antara Indonesia dan Cina. Oleh karena itu, tidak heran muncul pengaruh budaya India di Indonesia, termasuk masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Terdapat 5 teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, yakni pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Kemudian, teori ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa hanya golongan Brahmana lah yang dianggap berhak menyebarkan agama Hindu karena merekalah yang memahami bahasa Sanskerta. Kedua, teori Vaishya. Teori Vaishya merupakan teori yang menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Vaishya atau pedagang yang merupakan golongan mayoritas India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Ketiga, teori Ksatria. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran ksatria-ksatria kerajaan India yang menyerang kerajaan Nusantara. Keempat, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber yang menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau rakyat jelata yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Teori ini juga memiliki kelemahan terkait dengan ketidakmampuan dalam pemahaman agama Hindu oleh kasta sudra ini. Kelima, teori arus balik. Teori ini didasarkan pada prasasti Nalanda yang berisi tentang pendirian asrama bagi para pelajar di Sriwijaya yang akan menuntut ilmu agama di India. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia pada masa silam. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana, dan sekembalinya ke Indonesia, mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat Nusantara lainnya. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang terletak di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan 7 buah yupa. Yupa tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang diperkirakan berumur 400 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Isi prasasti tersebut adalah Raja Mulawarman memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Selain itu, disebutkan bahwa Aswawarman adalah Wangsakarta atau pendiri dinasti. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat, yang merupakan kerajaan tertua kedua di Indonesia. Prasasti-prasasti yang ditemukan ialah Prasasti Tiaruten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu di Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta, dan Prasasti Cidanghyang.
Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang disebut sebagai Bumi Mataram. Bumi Mataram diperintah oleh wangsa atau dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Beberapa prasasti peninggalannya yaitu Prasasti Canggal dan Prasasti Balitung. Kerajaan Sriwijaya. Menurut sumber berita Cina yang ditulis oleh Ising dinyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan prasasti Ligor, pusat pemerintahan Sriwijaya berada di Muara Takus yang kemudian dipindahkan ke Palembang. Beberapa peninggalannya antara lain Prasasti Ligor, Prasasti Berahi, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukit, dan Prasasti Talang Tuo. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Berantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Beberapa prasasti peninggalannya yaitu Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi, Prasasti Sukamerta tahun 1296 Masehi, Prasasti Harahara tahun 966 Masehi, dan Prasasti Wurare tahun 1289 Masehi.